Kambing melahirkan anak yang separuh kinzir, separuh manusia. Di Sultan Kudarat, Filipina, seorang pengembala kambing bernama Josephine Rapik mengalami kejadian luar biasa. Salah satu kambingnya melahirkan seekor anak yang nampak macam separuh kinzir, separuh manusia. Josephine Rapik kata, "Kami terkejut, tak boleh jelaskan kenapa yang nampak macam tu. Orang kampung yang datang tengok pun rasa seram." Dr. Agapita Salses dari Institut Sains Haiwan di Universiti Filipina berkata, "Ini adalah kes mutasi genetik. Ibu kambing terkena penyakit Rift Valley Fever dari gigitan nyamuk yang menyebabkan perkembangan anak kambing terjejas."